Kita mengkaji tentang sifat-sifat Dajjal, yaitu kondisi alam ini, khususnya planet bumi, sejenak sebelum Dajjal itu muncul. Allah berikan pertanda terjadinya salasu sanawatin syidad, 3 tahun yang berat seperti tahun-tahunnya Nabi Yusuf alaihissalam yang 7. Di tahun yang pertama dari 3 tahun tersebut, Allah perintahkan langit dan bumi untuk masing-masing menahan 1/3 miliknya. Hujan tidak lagi turun, berkurang debit hujan 1/3 dari yang sepatutnya. Tumbuh-tumbuhan di bumi tertahan 1/3 dari yang sepatutnya. Di tahun yang kedua, Allah perintahkan langit menahan 2/3 curah hujannya, dan bumi menahan 2/3 tumbuh-tumbuhannya. Dan di tahun yang ketiga, Allah perintahkan langit untuk menahan hujan seutuhnya, tidak turun setetes pun. Demikian pula bumi tidak menumbuhkan sebatang pohon pun. Dan itu berlaku selama 3 tahun berturut-turut, yang paling berat tahun yang terakhir. Pertanyaannya, bila ke bumi tidak turun hujan setetes pun dan tidak ada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan untuk dikonsumsi, ditanyakan oleh para sahabat, bagaimana manusia bertahan hidup ya Rasulullah? Kata beliau, semua yang mempunyai kuku akan mati, dan orang-orang yang beriman bertahan hidup dengan sumber protein ilahi, bukan lagi nabati dan bukan lagi hewani. Sumber protein ilahi tersebut adalah at-tahlil wat-takbir wat-tahmid, ucapan la ilaha illallah, Allahu akbar, dan alhamdulillah. Itu adalah gizi batiniyah, yang itu yang disifatkan oleh Rasulullah ketika ditanyakan oleh para sahabatnya, bagaimana Rasulullah bisa mempraktekkan puasa beberapa hari berturut-turut tanpa berbuka. Dan para sahabat atas keinginan yang kuat untuk mengejar fadilah yang tinggi, mereka pun ingin ikut mempraktekkan puasa seperti Nabi. Dilarang oleh Nabi, jangan. Lalu mereka bertanya, kenapa Anda mampu ya Rasulullah? Beliau jawab, innama yut'imuni rabbi, saya diberi makan oleh Tuhanku. Yut'imuni, kata-kata yut'im itu tidak berarti harus memberikan makan dalam bentuk yang kita pahami melalui organ pencernaan dan dikunyah. Karena termasuk di dalam makna memberi makan, yut'im dipindahkan di dalam bahasa Arab menjadi kata-kata tat'im. Vaksinasi di dalam bahasa Arab disebut dengan tat'im. Artinya ada nutrisi yang dimasukkan ke dalam tubuh tanpa harus melalui jalur pencernaan. Dan kita paham sekarang saja dengan keterbatasan kecanggihan ilmu kedokteran yang kita miliki, banyak orang yang sakit yang mereka makan dan minumnya itu disalurkan melalui air infus, tidak melalui organ pencernaan, langsung ke dalam urat. Yang penting ada sesuatu yang menyebabkan dia untuk terus bertahan hidup. Ilme tanyo bune, amai tanyo bune, kure tanyo bune, ngak selamat donya akhirat. Ilme tanyo bune, amai tanyo bune, kure tanyo bune, ngak selamat donya akhirat.